Pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Barat yang terdiri dari Gubernur, Pangdam, dan Kapolda meninjau adaptasi kebiasaan baru di sejumlah objek wisata sekaligus memberikan ratusan paket bantuan untuk warga yang terimbas pandemi COVID-19 minggu siang. Sejak sepekan terakhir, sejumlah objek wisata yang sudah diperbolehkan buka karena telah lolos uji verifikasi mulai ramai didatangi wisatawan lokal. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Barat yang terdiri dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangdam 3 Siliwangi Maijen Nugroho Budi, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriadi melakukan perjalanan jarak pendek yang dimulai dari Kota Bandung menuju ke sejumlah titik di kawasan Ciwidey dan Rancabali Kabupaten Bandung. Tujuan rombongan Forkopimda selain meninjau penerapan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, di sejumlah objek wisata juga memberikan ratusan paket bantuan bagi warga Ciwidey dan Rancabali yang terimbas pandemi COVID-19 sejak beberapa bulan terakhir. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan peninjauan penerapan AKB akan terus dilakukan di beberapa daerah lainnya secara berkala. Dengan mulai diterapkannya AKB, Emil berharap perekonomian di seluruh Jawa Barat bisa kembali berjalan pada bulan Juli dan akan kembali normal pada bulan Agustus mendatang. Karena sudah masuk ke AKB, adaptasi kebiasaan baru, maka kami sambil jalan, sambil mengontrol kesiapan di zona biru, yaitu Kabupaten Bandung, titik-titik pariwisata, tadi pemilik di sini menyampaikan masih belum ramai karena memang masih dalam proses adaptasi. Sementara itu, sejumlah objek wisata alam yang berada di kawasan Rancabali, Kabupaten Bandung mulai ramai didatangi ratusan wisatawan lokal dari Kota Bandung minggu siang. Dari sekian banyak objek wisata yang ada di Bandung Selatan, hanya sebagian saja yang sudah diperbolehkan beroperasi setelah lolos uji verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Para pengelola wisata harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Sebelum masuk ke lokasi wisata, satu persatu kendaraan disemprot oleh cairan disinfektan. Para wisatawan pun wajib mencuci tangan, menggunakan masker, dan dicek suhu tubuhnya. Menurut salah seorang pengelola wisata, jika kedapatan ada wisatawan yang suhu tubuhnya tinggi, pihaknya tak segan untuk memutarbalikkan kendaraan tersebut. Menerapkan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dan APD juga kita udah lengkap ini. Apa kalau dari pihak pengelola nih, kalau ada misalnya wisatawan yang masuk tapi ada misalnya yang terlalu panas, gimana tindakannya? Ya, hasil sesuai dengan termogan ya, termogan pengukur suhu, kalau di atas 37,5 kita tidak diperbolehkan masuk untuk ke lokasi ini karena. Penerapan AKB di sejumlah objek wisata di Bandung Selatan sudah dilakukan sejak pekan lalu, guna mengembalikan roda perekonomian serta mendukung pemerintah dalam memutus penyebaran virus corona. Objek wisata hanya diperbolehkan menerima kunjungan sebanyak 50% dari kapasitas. Rezitia Prasaja, Bandung TV.